Halo guys, apa kabar kalian semua? It's me Odis, welcome back to my YouTube channel. Semoga kalian yang ada di rumah baik-baik aja dan sehat semua. Jadi seperti yang ada di judul, hari ini aku bakal Shopee haul dan review celana chinos dari brand lokal yaitu Live Half. Dan sebenarnya celana ini udah pernah aku unboxing di dua video yang sebelumnya, tapi belum aku review secara detail. Dan di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian ada salah satu review yang harus kalian tahu sebelum kalian beli celana chinos dari Live Half. What? Jadi buat kalian yang lagi nyari celana chinos dan penasaran kira-kira review dari celana chinos itu kayak gimana, kalian bisa tonton videonya sampai selesai. Kali aja video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan seperti biasanya buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, bisa langsung klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari aku. Sebelum lanjut ke videonya, disclaimer terlebih dahulu, aku mau kasih tahu ke kalian kalau video ini merupakan video lanjutan dari video yang aku udah pernah buat, yaitu unboxing satu kotak besar yang aku dapat dari brand Live Half. Video ini bukan untuk menjatuhkan brand Live Half-nya, tapi video ini diperuntukkan buat kalian calon customer Live Half yang lagi butuh review secara lengkap celana chinos dari brand Live Half. Nah, buat kalian yang udah nonton videonya, aku ucapin terima kasih banget. Kalau misalkan kalian ada saran atau ide aku buat video apalagi, kalian bisa banget komentar, karena entah itu kritik, saran, atau kalian tanya ukuran yang cocok buat kalian apa, itu aku ucapin terima kasih banget karena itu bermanfaat banget khususnya buat aku, buat channel ini. Dan buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, parah sih. Jadi buat kalian yang belum subscribe, kalian wajib banget subscribe channel YouTube ini karena subscribe itu gratis. Apalagi kalau misalkan kalian nonton video ini tapi nggak skip iklannya, waduh, kalian, hati kalian benar-benar terbuat dari emas berlian. Thank you banget, semoga rezeki kalian juga semakin lancar. Oke, seperti yang kita tahu, belanja online itu bisa menjadi momok buat beberapa orang karena nggak banyak dari kita yang terbiasa untuk belanja online. Kadang belanja online itu bisa datangnya itu nggak sesuai ekspektasi, kadang ukurannya nggak sesuai dengan ukuran kita, dan segala macam dramanya. Dan aku perlu sharing ke kalian biar kalian itu lebih aware, biar kalian lebih tahu sebelum kalian memutuskan untuk beli celana chinos dari Live Half, biar kalian nanti lebih bisa memilih ukuran dari brand lokal ini secara detail. Dan langsung aja kita lanjut ke video haulnya. Oke guys, jadi untuk celana yang pertama yaitu ada yang warna krem. Jadi warna kremnya itu bahannya benar-benar lembut, untuk jahitannya benar-benar bagus, kalian bisa lihat sendiri kuat. Terus di bagian kancingnya itu juga ada tulisan Live Half-nya, dan juga bagian lubangnya itu udah dilubangi jadi nggak ribet. Dan juga untuk resletingnya itu lumayan gede banget, jadi nggak khawatir bakal rusak. Di sini untuk jahitannya benar-benar kuat, nggak ada sisa-sisa benang atau jahitan yang belum dipotong. Dan juga untuk di bagian kantongnya itu dia lumayan bagus untuk bagian dalamnya. Terus di bagian belakangnya itu nggak ada kancingnya, jadi kalau misalnya dipakai duduk itu bakal nyaman banget. Terus ini aku coba buat ukur di bagian lingkar pinggangnya. Harusnya lingkar pinggangnya itu untuk ukuran M-nya itu 84 cm, tapi ini tuh ukurannya 89 hampir ke 90. Dan ketika aku pakai, itu kalian bisa lihat sendiri, itu memang ini regular fit, cuman regular fitnya itu bener-bener yang kayak kedodoran gitu loh. Jadi ketika aku pakai ini harus pakai ikat pinggang, kalian bisa lihat sendiri, nggak yang terlalu fit banget kayak gitu. Nah, di sini namanya tip chinos long pant. Nah, untuk warnanya itu light cream, untuk size-nya M, regular fit, dan ini bahannya pakai twill stretch combat soft. Jadi twill itu dia kayak apa ya, bisa dibilang lumayan tebel dan juga nggak terlalu gerah ketika dipakai. Dan di sini itu stretch atau melar. Untuk harganya Rp149.999. Buat kalian yang mungkin berat badannya itu sekitar 85-90, ambil ukuran M dengan warna kremnya mereka, itu kemungkinan bakal pas di badan kalian, kemungkinan bakal fit banget di badan kalian.
Tapi buat kalian yang mungkin berat badannya itu hampir sama kayak aku, sekitar 69 sampai 70-72, aku saranin kalian jangan ambil yang ukuran M, kalian ambil aja ukuran S-nya, karena kemungkinan ukuran S-nya itu bakal pas banget di badan kalian. Oke guys, lanjut untuk celana jeans yang kedua dari Levav, yaitu ada yang warna dark gray. Ini detailnya juga sama banget dengan celana yang pertama, mulai dari kancingnya, lubang kancing, dan juga untuk resletingnya dia semuanya bagus. Dan juga untuk di bagian jahitannya kalian bisa lihat sendiri, detailnya keren banget, nggak ada sisa-sisa benang atau jahitan yang belum dipotong. Kalian bisa lihat sendiri nih, kayak gini. Benar-benar bagus untuk jahitannya, detailnya, bahkan di bagian kantongnya itu dia benar-benar kuat. Dan juga untuk bagian kantongnya itu lumayan dalam dan juga lumayan tebel, jadi nggak khawatir kalau misalkan kita ngantongin HP, dompet itu jatuh. Di bagian belakang itu juga nggak ada kancingnya, jadi nyaman kalau dipakai buat duduk. Dan ini langsung aja aku bakal kasih lihat kalian, aku coba buat ukur lingkar pinggangnya. Dan ternyata lingkar pinggangnya itu nggak segede celana yang pertama, jadi lingkar pinggangnya itu sekitar 85-an atau 86. Dan ketika dipakai itu memang agak berbeda dengan celana yang pertama. Jadi untuk celana yang kedua ini ketika dipakai itu benar-benar kayak slim fit gitu, benar-benar pas di badanku dengan berat badan 72-73. Kalian bisa lihat sendiri, nyaman, jadi nggak yang kedodoran. Walaupun aku pakai ikat pinggang itu dia masih nyaman dan nggak kedodoran jatuh-jatuh kayak gitu. Nah ini cocok banget dipakai buat hangout atau ke kantor atau ke acara apapun, foto OTD-an juga keren banget. Jujur untuk warna grey-nya itu aku suka banget, jadi warna grey-nya itu nggak yang terlalu terang banget atau gelap banget. Jadi warnanya itu bisa dibilang netral, bahkan bisa dipadu-padain dengan outfit kita apapun. Bisa dipakai ngantor, bisa dipakai hangout, atau bisa dipakai buat sekedar foto OOTD-an, itu bisa banget. Karena warnanya itu benar-benar yang netral, jadi kalau misalkan di mix and match itu gampang banget. Oke guys, lanjut untuk celana yang terakhir yaitu ada yang warna hitam. Jadi untuk detailnya dia semuanya sama, mulai dari bahan, mulai dari jahitan, semuanya rapi. Dan ini langsung aja aku ukur untuk di bagian lingkar pinggangnya. Dan ketika aku ukur di bagian lingkar pinggangnya itu benar-benar sama banget dengan size chart-nya mereka, yaitu 84 cm. Dan ketika dipakai itu kalian bisa lihat sendiri, benar-benar nyaman, benar-benar pas. Agak ngatung, tapi ini malah bikin celana ini kelihatan lebih fit banget, lebih pas banget di badanku daripada dua celana yang sebelumnya. Untuk aku rekomendasi kalian ambil yang warna hitam daripada warna yang lain. Dari ketiga celana ini yang memang aku sering pakai itu ternyata yang warna hitam, karena warna hitam itu netral dan bisa di mix and match dengan atasan atau luaran atau outer apapun. Dan buat kalian yang kerja yang kantornya itu bisa pakai celana chinos, aku recommended banget kalian beli celana chinos yang warna hitam dari Levav ini, karena benar-benar untuk warna hitamnya itu warna hitam yang pekat banget, jadi bukan yang warna hitam kayak murahan gitu. Terus untuk dari segi bahannya itu benar-benar bagus, nggak yang terlalu tebel dan juga nggak terlalu tipis. Dan dipakai itu benar-benar nyaman dan juga sedikit stretch atau sedikit melar, karena dia cotton twill yang stretch, jadi memang agak melar. Dan juga ketika dipakai itu nggak terlalu gerah. Jadi kalau misalkan kalian pakai seharian pun, itu nggak khawatir kalian bakal kegerahan. Dan ketika kalian kerja, itu aku jamin kalian bakal nyaman banget. Nah untuk kesimpulannya, dari ketiga celananya, itu memang mereka untuk packagingnya itu benar-benar bagus. Jahitannya benar-benar bagus. Nggak ada sisa-sisa benang atau jahitan yang belum dipotong. Yang aku koreksi di video kali ini, itu cuman size-nya atau cuttingannya mereka. Karena size atau cuttingan dari celana yang satu dan juga celana yang lainnya itu ternyata berbeda. Dari yang celana yang pertama yang warna krem itu ternyata dia size-nya atau cuttingannya lumayan besar.
Untuk yang warna abu-abu itu standar, nggak terlalu gede juga nggak terlalu kecil. Sedangkan yang warna hitam itu benar-benar pas atau sesuai dengan size chart-nya mereka. Jadi sebelumnya aku juga ucapin terima kasih banget buat brand Live Half yang udah kirimin aku celana chinos ini, karena celana chinosnya benar-benar bagus. Oke guys, jadi segitu aja videoku kali ini. Semoga video ini bermanfaat khususnya buat kalian yang pengen tahu review detail dari celana chinos brand lokal Live Half. Jangan lupa buat like videonya, komen di bawah, share ke teman-teman kalian semua, dan yang paling penting adalah subscribe channel YouTube ini biar channel YouTube ini semakin berkembang. See you on the next video.